Assalamualaikum Bunda, saya mau bikin brownies kukus ubi ungu. Ini bahan-bahannya udah siap. Ini ada 160 gram tepung terigu, 160 gram ubi ungu yang udah aku kukus, udah aku hancurkan, 4 butir telur, 125 gram gula pasir, 120 ml minyak goreng, 1 sendok teh SP, 60 ml santan, terus ini coklat putih 60 gram, nanti saya tambahkan pewarna ungu. Ini langkah pertama, saya mau memblender ubinya ini dengan santan biar lebih lembut ya Bunda. Sekalian saya tambahkan pewarna ungunya di sini. Terus ini saya blender dulu. Sambil ini benar-benar lembut, ini saya siapkan coklat putihnya. Ini saya lelehkan dengan minyak gorengnya di sini, dilelehkan dengan api kecil. Ini bisa juga ditim, tapi lebih cepat langsung di atas api seperti ini. Penting terus diaduk-aduk. Ini udah cukup mencair, saya matikan seperti ini. Ada sedikitnya menggelintir, terus diaduk-aduk bisa larut. Udah cukup, ini aku sisihkan dulu. Terus langsung ini saya mau memeser telur. Gula sama SP. Ini saya mixer sampai putih. Ini udah cukup putih, saya kecilkan. Terus ini terigunya saya masukkan sedikit-sedikit sambil terus dimixer. Sudah cukup, saya matikan. Terus ini ubi ungunya saya masukkan. Lembut banget ini Bunda ubi ungunya. Terus ini rebusan, apa itu, minyak goreng dan
coklat putihnya saya masukkan. Terus ini saya mixer sebentar. Sudah cukup, terus saya matikan, agak diangkat biar lepas semua. Terus ini saya lanjutkan mengaduknya dengan spatula. Ini udah cukup merata seperti ini ya Bunda, kental. Terus ini udah aku siapkan loyang ukuran 18x18. Ini udah aku olesi dengan margarin. Ini mau aku alasi dengan kertas roti seperti ini. Terus saya olesi dengan margarin lagi atasnya kertas biar mudah lepasnya ya Bunda. Seperti ini cukup. Terus adonannya ini saya masukkan. Ini dihentak-hentakkan biar yang menggelembung itu keluar. Sudah cukup. Terus ini udah aku siapkan tempat untuk mengukusnya. Ini tempat mengukusnya udah mendidih. Terus adonannya ini saya masukkan. Terus ini dikukus selama 25 menit sampai matang ya Bunda. Ini browniesnya udah matang, udah 25 menit. Wow, penuh ya Bunda. Sampai sedikit tersenyum. Ini saya matikan. Terus saya angkat. Saya biarkan dingin dulu, baru dilepas dari loyangnya. Ini brownies kukus ubi ungunya udah dingin. Ini tadi agak tergelintir waktu naruhnya Bunda, sedikit rusak. Nggak apa-apa, mau saya lepas. Seperti ini Bunda. Ini tadi tergelintir agak seperti ini. Terus ini saya kasih olesan butter. Dikasih olesan butter seperti ini yang tersenyum tadi jadi tertutup ya Bunda. Ini nanti jadi cantik. Buttercream ini saya bikin sendiri dari mentega putih, susu kental manis, dan gula halus. Kalau di Jawa itu mudah. Baterainya udah ada kemasan jadi kiloan ya Bunda. Udah cukup. Terus saya kasih parutan keju. Seperti ini Bunda, hasilnya cantik. Kita lihat dalamnya ya Bunda. Kalau brownies ubi ungu ini sangat lembut. Seperti ini Bunda hasilnya.
Brownies kukus ubi ungunya sangat lembut sekali seperti ini. Silahkan dicoba Bunda. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep kue saya berikutnya. Terima kasih.